bertempat di Aula Kelurahan Bungur Jalan Kampung Kepu 4 nomor 277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Babinkam Tipmas Kelurahan Bungur menyelesaikan problem solving antara Intan Febrianti, salah seorang asisten rumah tangga yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan terlapor yaitu saudara Chin Tung Sen. Kronologis kejadian bertempat di rumah kamar terlapor dengan cara terlapor terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada pelapor untuk membelikan pakaian. Di kamar tersebut pelapor dilecehkan dengan cara diraba payudaranya oleh terlapor. Selanjutnya karena pelapor tidak senang dengan perlakuan yang dialaminya tersebut, maka pelapor mendatangi kantor polisi Pospol Pasar Nangka. Lalu petugas langsung membawa kedua belah pihak ke Aula Bungur guna menyelesaikan problem solving tersebut. Hingga membuahkan hasil kesepakatan antara terlapor dan pelapor dengan musyawarah dan sepakat tidak membawanya ke jalur hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.